sebetulnya kami tidak mengatakan bahwa baginda itu menyembahkan seorang raja, dan di Mandalawang tidak ada raja. Kerajaan Mandalawang itu cuma hanya simbol sebuah cara. Jadi makanya saya mengklarifikasi berita-berita kemarin yang viral. Jadi kita jangan sampai ada kegaduhan di tengah-tengah masyarakat tentang berita ini. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga besar baginda, ya dalam arti kata, dalam artian saya ingin bicara baginda, Pak, itu bukan sebuah kerajaan Angling Dharma. Kita sudah koordinasi dengan pihak kecamatan, pihak Koramil, tetap kegiatan mereka kita pantau. Kita pantau terus, agar tidak ada penyimpangan atau pelanggaran, baik pelanggaran hukum atau penyimpangan dari norma-norma agama. Masyarakat nggak ada yang komplain ya, nggak ada yang komplain masyarakat Mandalawang. Karena kegiatan dia juga, atau apa namanya ya, membantu masyarakat banyak di bidang sosial. Dia bagi sembako, terus apa rehab-rehab rumah yang kurang layak huni. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.